macam mana akhir ni jenis bila akak buat sesuatu, akhir boleh terima juga akak, boleh tolong akak. Itu yang akak rasa lega sangat. Bila akhir boleh ambil akak, boleh jawab semua komen akak dekat Facebook. Tapi lagi satu, tapi akak pun cari akhir seorang je tau dekat FB. Akak cari Syafiq sekali. Kau main dia belajar sampai sana? Tak tahulah bila dia balik dari US juga. Nia! Nia, buka pintu ni, Nia! Nia! Buka pintu ni, abang tahu Nia kat dalam. Zahil. If you're looking for Nia, she's not here. Tapi nombor putih sangatlah denimu. Mana Nia? Dia dah balik. Balik mana? She's gone back for good. Tipu siap tau. What's your problem? Prove that you can take care of Nia. Kenapa awak tak tanya Mama terus apa yang abang buat kat sini? Dah tanya tapi Mama awak tak tahu. Pasal ingat saya tahu? Takkan awak tak tanya dia? Macam inilah, saya tak nak gaduh dengan awak sebab abang saya tahu. Saya tak tahu langsung apa benda yang dia buat dekat sana. Saya tahu dia pergi kerja. Jadi kalau awak nak tahu apa benda yang dia buat sangat dekat sana, tak pergi tanya dia sendiri. Ya. Apa yang susah sangat nak lupakan dia? Susah sangat. Zam, kau dapat mesej daripada Zahir tak? Zahir? Ada. Tapi itulah. Aku macam tak percaya. Dia pergi mana? Dia macam tahu je Zahir nak ke sana. Ini Nia? Aku telefon kau lagi. Betul ni. Kau jangan tipu aku, eh? Suzana, kau ni memang susah nak percaya dekat aku, kan? Ni kalau kau tak percaya dekat aku, kau ambil telefon aku ni, kau tengok sendiri. Ayah. Zan, kau cubalah. Mesej dia tanya dekat mana. Suzana, buat apa aku nak mesej dia? Oh, okey, aku tahu. Kau suruh aku mesej dia, tanya dia dekat mana supaya senang kau nak bagi tahu kat Zahril, kan? Pandai pun. Memang boleh baca apa yang aku fikir, kan? Bagus pun ni. Terima kasihlah, Kak. Buat sarapan. Kalau hari-hari macam ni gemuk, Kak. Eloklah gemuk sikit. Tak boleh kurus sangat. Kak, akhir tak dapat cutilah, Kak. Apa kata kita balik kampung hujung minggu? Boleh? Ahid. Ahid dah cakap banyak kali dah. Kak tahu Ahid sibuk. Nanti bila-bila Ahid ke lapangan, kita balik. Ya? Akak mesti tak sabar nak jumpa ayah dengan ni, kan? Ayah? Orang tu kat rumah, Kak. Dah kena halau dengan bini baru dia. Baru sibuk nak cari anak-anak dia. Ayah sihat tak? Sihatlah. Macam macam tu pun sihat. Zali jaga dia. Makan, minum semua. Mandi semua, Kak. Zali seorang dia tolong. Ani tak tolong? Tolong jugalah sikit-sikit. Dia marah lagi kat ayah tu. Ahid macam mana? Anda balik jengkok ayah? Ahid sibuk sikit, Kak. Terus teranglah, Kak. Ahid masih marah lagi kat ayah. Tak boleh lupa apa yang dia buat. Kak, selamat ni. Nak pergi dulu, eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selelok. Ada. Jangan tak ada. Tiba-tiba balik ni. Macam pelik je. Tak ada apa nak peliknya. Peliknya lah kau nak tunggu aku ni. Buat ulang alik Malaysia dengan luar negara tu macam 90 salam je, kan? Dahsyat. Memang dahsyat pun, mesti. Tapi pelik lah.
Kalau pergi atas urusan kerja, takkan boleh ulang-alik sekejap je. Ke sebenarnya abang pergi jumpa orang kat sana ni? Tahu anak mak, tapi tak payah nak sama buat sangka pasal aku. Kita pergi jumpa bini. Ada info. Okey, bagi aku alamat dia. Lepas tu tunggu arahan aku. Okey. Sekarang ya. Gimana tu? Minum dulu. Ada lah, Abang. Keluar dulu. Zahir tak masuk pejabat ke? Tak, cuti ni. Cuti lagi? Ingatkan bila balik ni masalah selesai. Macam itu banyak je. Diam. Faham tak, Arif pergi dulu. Tengoklah. Perangai anak Abang tu. Mungkin teruk, kan? Abang mesti tahu kan apa yang jadi, kan? Apa jadi? Apa kenanya? Tak ada apa-apa. Dia cakap ada hal, kan? Ya sajalah. Tak habis-habislah nak menyebelahi anak abang yang seorang tu. Abang, seorang tu je ke anak abang? Astagfirullahaladzim. Awak ni dah kenapa? Selama ni saya tak pernah ada bezakan Ariel ke dengan Nan. Awak tu yang suka buat serabut kepada sini. Minta maaf, Kak, kalau Ahid kusutkan Kak. Cerita pasal ayah tu. Eh, tak adalah, Ahid. Tak apalah, sekurang-kurangnya Kak tahu. Pasal ayah. Kak cuma teringat yang ayah pernah cakap dia takkan balik lagi rumah tu. Tapi tengoklah, dia balik juga. Ahid tak pernah lupa, Kak. Macam manalah zalingan itu, ya? Jaga ayah. Ini macam mana pun kena jaga juga, kan? Mula-mula Ani tak setuju juga. Ayah duduk situ. Zani pujuk Ani. Tak tahulah kita ni adik-beradik, kan? Sampai bila nak berdendam dengan ayah tu? Tak tahulah, Kak. Ahir bila pandang muka ayah tu, Ahir teringat balik apa yang dia buat tu. Entahlah, Kak. Tengoklah macam mana nanti. Ahir, kita ni semua manusia tak pernah sempurna. Tanggap je. Ini semua ujian untuk kita. Untuk kita muhasabah diri, kita tengok suatu hari nanti kita boleh maafkan ayah ke tak. Ya. Ni, besok akak ingat akak nak bawa Zahra jalan-jalan pergi taman. Ahi ikut sekali, ya. Petang ke? Petang esok Ahi kerja, tapi kalau sempat Ahi ikut sekali, ya. Kalau sempat, ya. Ni. Macam mana? Ada jumpa dia? Hati bapa ni tak tenang dengan keadaan macam ni. Ini satu pening kepala bapa nak menjawab dengan mama tiap-tiap hari. Ada dah jumpa dia, Pak. Dia dah balik Malaysia dah pun. Sekarang menyelak daripada hari. Eloklah macam itu.
Adil pergi cari.